Dalam acara desak Anies di Purwokerto, Jawa Tengah, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat pertanyaan dari seorang mahasiswa Katolik soal kebinekaan jika Anies terpilih menjadi presiden. Anies berprinsip keadilan dan kesetaraan untuk persatuan. Saya seorang Katolik atau seorang Nasrani, dan di sini saya sebagai seorang yang baru pertama kali melek politik, Pak. Dalam artian pemilu tahun 2019 saya masih sekolah dan saya belum bisa menyadari apa yang terjadi di arus politik pada Indonesia ini. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya ingin mendengar pendapat Bapak bagaimana tentang kebinekaan di hari ini, Pak. Dan kemudian kaitannya adalah, jika Bapak kemudian dipercaya oleh rakyat menjadi presiden, apakah kemudian 5 tahun ke depan kebinekaan dan keamanan bangsa Indonesia akan tetap stabil? Terima kasih. Coba Anda lihat pikir, bisakah kita bersatu dalam ketimpangan? Sulit. Bersatu dalam keadilan. Jadi prinsip yang kami bawa menjaga keadilan. Begitu ada keadilan, maka Bhinneka Tunggal Ika akan hidup berdampingan dengan baik. Keadilan, semua mendapatkan haknya. Nah, di sisi lain, kalau kampanye pasti berusaha memberikan label pada lawan, pasti, pasti, dan labelnya biasanya nakut-nakutin. Nah, saya ingin sampaikan, takut itu abstrak. Kalau risiko itu bisa diukur. Kalau Anda sekolah bisnis, pasti ada nanti business risk, risiko bisnis. Tapi tidak ada business fear. Karena fear itu nggak ada ukurannya. Nah, jadi saya ingin sampaikan, jangan kita terbawa dengan orang-orang yang memberikan rasa takut yang tak beralasan. Ketika mau mengecek apakah besok saya berperilaku melindungi semua, maka lihatlah kemarin. Apakah kemarin saya melindungi semua? Jika kemarin melindungi semua, maka Anda bisa memprediksi besok dia akan melindungi semua. Oke? Okay? Bila kemarin tidak melindungi semua, maka Anda bisa memprediksi besok akan tidak melindungi semua. Itulah logical thinking. Jadi kami sampaikan, lihat rekam jejaknya. Dan rekam jejaknya melindungi semua. Insya Allah dengan cara begitu, maka Bhinneka Tunggal Ika kita akan terus terjaga dan perasaan kebangsaan kita akan hidup di mana kita tempatkan, merah putih di atas bendera apapun juga. Begitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.